Hai Jimin. Nihao. Balik lagi sama Jimin Yugo dan Jimin Ayu dalam acara Tukang Makan Extended Special Amazing 21 GTV. Wih, kita spesial banget hari ini karena sudah berdandan pakaian Chinese. Yes, Chinese look. Gue tuh suka banget dengan pakaian ini namanya Chongsam ya. Chongsam. Gue tuh suka banget sama baju ini kalau gue taunya kan baju koko. Ya, betul. Tapi yang bener tuh Chongsam ya. Chongsam gitu. Sesuai dengan yang kita ada di mana dengan ini lokasi kan? Kita saat ini yes. Kita sudah berada di lokasi yang namanya Petak 6. Petak 6. Di Indonesia kok, nggak di luar negeri. Jadi ini seperti food court, ya. Tapi dengan nuansa Chinese. Chinese. Banyak lampionnya, banyak makanan Chinese. Jadi buat kamu penggemar Chinese food, kayaknya wajib kesini ya? Yes. Chinese-nya tuh tradisional gitu, pokoknya buat yang suka foto-foto juga harus banget kesini. Jadi hari ini kita akan makan. Akan makan. Mendengarku kita akan makan, tapi katanya sebelum makan kita ditantang dulu, di-challenge dulu sama PD. Aduh. Oh gitu, PD? Yakin, bener. Kayak gitu, bener ya? Wah tuh, PD udah mau ngasih sesuatu. Mau makan aja repot banget ya. Iya. Mau makan aja repot banget, tapi kita kasih ya. Karena kita juga suka makan, jadi tantangannya akan kita ambil. Wow. By the way, aku mau jelasin dulu ya, kalau GTV Amazing 21 itu mengusung keindahan Chinese. Makanya tuh kita bikin. Ya, makanya kita sekarang sudah bertemakan Chinese look. Ting. Gue suka sih, Chinese lucu pasti. Iya, betul. Ada lampion-lampion looks-nya. Tapi kita udah kayak orang Chinese belum? Coba komen. Coba komen. Udah jadi koko sama... Udah cocok belum? Iya. Udah cocok belum? Yuk, langsung aja kalau gitu kita buka baca. Apa isinya? Apa ini, PD? Nggak tahu ya? Belum tahu. Ya udah kita... Dibuka. Harus... Ah, kirain angpau. Ya, kirain duitnya. Kirain angpau. Kita nungguin angpau. Oh, ada suratnya. Ada surat. Oke, kita baca. Hai Jimin Ayu dan Jimin Yugo. Hai PD. Dalam rangka HUT GTV yang ke-21 ini yang mengangkat keindahan negeri China. Oke. Sekarang kalian sudah berada di kawasan Petak 6, betul? Betul. Nah, kali ini kalian akan mencicipi makanan sedap yang berada di sini. Yes. Wah, ini nih. Makasih loh PD, thank you banget. Tukang makan. Pasti langsung makan kan? Tapi jangan seneng dulu nih PD, ini main-main ya. Tapi jangan seneng dulu. Untuk mencicipi berbagai macam makanan lezat yang terdapat di sini katanya, akan ada syaratnya. Waduh, ini mau makan aja repot banget nih. Lanjut ya. Untuk mencicipi, kalian harus mencari clue yang berada di amplop yang akan diberikan oleh PD Adit. Yang dimana kalian harus memecahkan clue tersebut. Aduh. Gak emang kalau menggapai sesuatu tuh harus serius ya, harus ada perjuangan. Mau makan aja susah banget. Makanya kalian akan dibagi menjadi dua tim. Bisa kita. Tadinya mau mabar, makan bareng, dipisah. Di mana satu tim akan ditemani oleh satu kamera person alias kameramen. Jadi kita akan jalan-jalan nih ngiterin. Betul. Iya, ditemenin sama kameramennya nih. So, enjoy the food katanya. Oke, kalau itu mau lu. Kita akan sikat dalam acara Tukang Makan Extended Version ini. Ngomongin soal clue-nya nih. Katanya ada clue-nya. Ada clue-nya. Dikasih amplop apa di sini? Ada clue-nya di mana? Oh, di sini nih langsung dikasih. Bukan di amplop ini. Oke. Amplop ini enggak ada clue-nya. Ini punya lo. Ya ampun, banyak banget clue-nya. Capek dong kita nih. Apa karena ini tujuannya untuk makan? Yes. Kita sikat. Banyak banget ya. Ini punyaku. Jadi betul. Jadi sekali lagi ya, kita ditantang oleh PD buat makan enak tapi ada tantangannya sendiri, ada yaitu empat, nyari gitu. Ada empat clue. Sama ya empat ya? Ada empat clue. Yaudah kalau gitu kita gimana ini langsung buka. Ini langsung pisah apa gimana? Jadi kita berpisah di sini ya. Oke. Yaudah selamat menikmati Jimin Ayu. Menikmati makanan yang ada di sini. Semoga lo berhasil ya. Oh pasti, ini makanan enak banget pasti. Okay. Gue udah ngidam Chinese food udah lama. Okay. Akhirnya kesampaian juga. Terima kasih GTV. Dapat Chinese food. Bye, ayo. Bye, ketemu ntar. Oke, netizen, sekarang kita akan cari clue yang pertama. Ini pokoknya seputar makanan Chinese ya katanya. Jadi gua akan buka amplop yang pertama dulu isinya apa. Oke, ini dia. Nih, katanya aku adalah sebuah buah. Oke. Rasa dan keharumanku seperti buah nangka. Buah nangka, sop nangka. Walau terkadang aroma dan rupaku hampir seperti buah durian. Sebuah buah
aromanya kayak nangka tapi kadang kayak durian. Sumpah gue nggak tahu. Itu gampang ya? Banget itu. Lu tahu? Gue tahu, masa lu nggak tahu? Ya udah, kasih tahu aja langsung lah. Biar gue nggak usah muter-muter. Ya udah deh, kita jalan-jalan dulu ya. Soalnya di sini gue lihat banyak banget makanan sambil kita cuci mata lah ya. Oke, kita kesini dulu. Nih ya, ikutin ya, ikutin ya. Oke, karena gue nggak tahu ini makanan apa, jadi mungkin gue akan tanya penduduk sekitar yang mungkin bisa lebih tahu soal buah. Biasanya yang jago buah tuh ibu-ibu ya? Benar-benar ibu-ibu. Pengen tanya ibu-ibu. Pas banget di depan gue ada ibu-ibu yang lagi foto. Selamat siang ibu. Bu, aku dari GTV bu. Boleh nggak bu bantuin? Aku mau nanya. Ada nggak sih buah yang mirip sama buah durian? Cempedak tuh buah ya? Cempedak buah? Cem-ceman bukan, bisa aja sih ibu. Oh, jangan-jangan cempedak gitu. Wah, makasih banyak ya ibu ya. Hati-hati ibu di jalan. Makan yang enak. Ah, kayaknya ketahuan. Ketahuan langsung cempedak. Ibu-ibu emang the best. Semuanya tahu. Kalau barang hilang aja tiba-tiba tahu tuh ibu. Kita langsung ke cempedak goreng. Cempedak goreng Cilina. Sejak 1997. Benar aromanya. Oke, kalau gitu aku beli satu bang. Kita beli satu. Dibungkus. Oke, dibungkus aja. Oh benar, kayak nangka nih. Benar-benar. Ini tadi saya nyariin bang buah yang kayak nangka, buah apaan saya nggak tahu. Sudah? Oke. Ibu, 25.000. Terima kasih banyak. Bang, makasih ya, Bang. Oke, kita dapat satu makanan, yaitu cempedak goreng. Cempedak goreng. Tadi kan udah dikasih clue nih ya, sama PD-nya. Kita coba yang pertama ya. Makanan khas ibu kota Sulawesi Utara. Aduh, diriku ini bodoh ya. Sulawesi Utara di ibu kotanya apa? Manado. Oh, Manado. Manado ya. Penasaran ya, kira-kira apa ya makanan khas ibu kota Sulawesi Utara? Coba bantuin di kolom komen sambil gue nyari deh. Yuk, mau cari yuk. Yuk kita cari yuk, di mana ya? Ayam Manado ya. Aku melihatnya. Halo mbak-mbaknya. Makanan khas ibu kota Sulawesi Utara Manado ini bukan? Iya. Betul. Yang setahu aku sih yang paling endolita itu cakalang, betul gak? Betul. Betul kan. Makan siang ini kita beli yang satu paket. Yang endolita-endolita ya. Cakalang yang pasti ada, sisanya terserah mbaknya aja. Oke. Bentuknya udah istimewa banget buat makan siang. Ngiler. Basah tuh kayaknya ya dadanya. Ya ini udah ada cakalang, bakwan jagung, sama sayurannya, sama sambal dabu-dabunya. Oke, ini kita bayar dulu ya. Silakan, kita bayar dulu. Oke, kita sudah dapat satu makanan yaitu buah cempedak goreng yang katanya aromanya seperti nangka. Tapi benar, tadi pas kita sudah datang ke store-nya, yep, aroma nangkanya itu berasa. Jadi gue kepo banget sama cempedak karena serius ini pertama kali gue akan nyobain cempedak dan langsung berbentuk gorengan. So, langsung aja kita ke clue yang kedua. Ini PD Adit emang nyusahin banget ya. Clue yang kedua. Oke. Okay. Ya ampun, cuma gambar lagi. Gambar apaan tuh? Jadi gue dapet gambar Dilan bukan sih? Ada tombol paste dan artis. Paste dan artis. Itu kayaknya anaknya paste. Ahmad Dhani. Oh, Dhani L. Yo, ini L. Kayaknya ya. L Rumi. Paste L. Pastel. Easy. So easy, pastel. Oke, kita cari pastel. Pastel. Easy banget ini. Pidi Adit kurang kreatif ya. Ini gampang banget, pastel. Ya. Karena L Rumi ini sangat terkenal. Di Indonesia sangat terkenal ya. Kita cari pastel. Ini nggak ada di sini. Oke, kita cari pastel.
By the way, berarti pastel itu makanan Cina ya ternyata. Boleh nggak gue cari di abang gorengan aja? Di luar pasti ada pastel. Padahal tadi lu udah ngelewatin tempatnya loh. Pastel? Iya. Di situ? Tapi lo nggak lihat ya? Nggak ada ya? Ada loh padahal. Ada ya? Untung dikasih tahu sama campers gue. Pokoknya gue udah tahu nih pastel ya kan, jadi nggak apa-apa kita ngomong lagi. Coba lo lebih pastel, tricky ya. Lagi dong. Pastel. Ketemu. Sudah ketemu. Oke, kita beli pastel. Halo, selamat siang. Oh, ini pastel. Aduh, banyak banget lagi menunya. Bu, yang paling recommended, yang paling laris yang mana? Best seller. Pastel? Resolve. Pastel sama Resolve. Yaudah, karena Vidya Adit meminta kita untuk beli pastel. Jadi, aku mau pastelnya satu, sama tadi Resolve-nya satu. Dibungkus. Oke, udah mau jadi. Nah, ini Mbak. Terima kasih. Ini dia makanan kedua kita, pastel. Pastel. Udah taruh makanan dari Kalese, kalau nggak salah ya. Kalese dari tantangan pertama, ibu kota Sulawesi Utara, sekarang yang kedua. Kita nggak boleh kalah sama Yugo ya. Clue kedua. Cari aku di antara tenan makanan lezat. Semuanya lezat, Vidi. Bentukku seperti pastel dan bermainkan saus merah. Gue tahu. Ikut gue. Ini sih gampang. Gampang. Okay. Choy pan kan? Gak tahu ya, mungkin. Vidi, choy pan bukan? Iya, coba aja beli. Ayo, kita beli. Bentukku seperti pastel, bermainkan saus merah. Choy pan, gue dari tadi sudah lihat. Bandar Choy pan, namanya aja udah Bandar Choy pan. Ini bukan, betul tidak? Betul. Halo, selamat. Apa nih? Selamat siang. Aku dari GTV nih. Aku baru dapetin tantangan nih. Katanya bentukku seperti pastel dan bermainkan saus merah. Choy pan kan ya om? Choy pan. Berapa satu porsinya nih? Oh. Satunya 5.000 satu porsi. 25. Satu porsi 25. Oke, aku beli satu porsi dong, Om, yang 25. Cobain aja. Ah, masa sih enggak sama ya? Ya udah boleh. Oke, kita langsung siap, kita langsung cobain. Ya, tuh. Dan yang paling bikin enak adalah ebinya. Kita langsung cobain di sini sebelum kita bungkus buat para kru. Betul. Yuk kita coba sekali hap. Ini jempolnya kok bisa pakai semua jempol. Jempolnya gue pinjemin jempolnya kameramen. Ini enak banget om, parah. Om, kita beli seporsi 25 buat kita bawain ke kru, boleh? Kita mau terima kasih dulu nih ya, makasih ya om ya, semoga makin laku dagangannya dan pokoknya makin enak. Endulita harus dicobain kalau ke petak 6 ya, harus kesini. Yuk, dadah om, thank you. Sudah dapat dua makanan, tinggal dua lagi, langsung aja kita buka clue yang ketiga. Jimin Adit atau Pidi Adit, coba kita kalahkan. Yang clue yang ketiga adalah, aku berasal dari Taiwan. Waduh, banyak lagi makanan Taiwan. Berasal dari Taiwan, Hao Mingse. Kayaknya itu ada bahasanya deh, Bo, dari tulisannya. Oh, ini tuh makanannya? Kayaknya bukan, sih gitu ini deh. Tuh bukan artinya aku berasal dari Taiwan, bukan? Kayaknya enggak deh. Kirain itu, atau clue tiga gitu bukan ya? Enggak. Oh, jadi gampang, kita bisa nanya-nanya orang sini yang paham ya. Dengan... Lu nggak paham, lu? Nggak paham. Ya, nggak paham. Hao Mingse bukan ya? Thai tea. Thai tea kan? Gua nggak tahu juga sih. Thai tea Taiwan, Thailand sih? Thai tea Thailand sih. Thailand ya? Taiwan sama Thailand beda. Aduh, pusing gua. Oke, okay. By the way di petak 6 ini ada bukan hanya di lantai dasar ya, ada juga lantai bawah. Lantai atas. Gua bisa lihat juga dari sini banyak kafe-kafe, restoran-restoran juga. Tapi gua mau lebih ramai di bawah, jadi gua turun lagi ke bawah. Oke, okay. Kita cari. Aku berasal dari Taiwan. Ini kayaknya harus nanya ke orang. Bentar dulu. Ah, aku tanya deh ke bapak yang ada di sana.
sepertinya beliau tahu. Gini. Selamat siang, Pak. Ya. Hugo dari GTV. GTV. Pak, aku mau minta tolong. Bapak bisa nggak baca tulisan tadi? Bapak nggak bisa baca ini, nggak bisa ya? Aduh, aku juga bingung nih, Pak. Bapak sini sendirian? Enggak, tadi sama keluarga. Sama keluarga? Biasa di sini. Biasa suka makanan ya. Sini ya, Pak ya? Makanan favorit Bapak apa di sini? Rata-rata suka semua cari makanan. Oke deh, selamat menikmati ya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Sehat-sehat terus. Bapaknya kurang tahu juga soal makanan ini, susah juga ya. Si Adit ribet juga nih ya. Oke, kalau gitu kita cari lagi. Ketemu. Langsung ketemu. Di sini tulisannya mirip, bentuknya mirip. Go, silo, go. Silo banget ya? Silo, udah. Majuan kayaknya. Udah. Panas, matahari tembus. Ketemu nih kayaknya ini. Taiwan Grill Bun. Fix ketemu nih. Kita tanya aja langsung sama. Kalau Taiwan Kapun Kap ya? Bukan ya? Selamat siang. Mbak, aku dikasih clue mbak sama timku. Katanya disuruh cari makanan berasal dari Taiwan. Ini benar makanan dari Taiwan, Pak? Benar. Bacanya apa itu? Wo Ai Pao. Wo Ai Pao, artinya apa? Aku berasal dari Bakpao. Oh, Bakpao. Ya ampun, Adit. Susah banget. Oke, langsung aja, Pak. Aku mau beli yang bestsellernya yang mana, Bakpao-nya, Pak? Makanan ketiga kita, Wo Ai Pao. Aku suka bapak. Ini kita langsung clue ke berikutnya. Aduh, angka 11-21-15 sampai 20-95. Gunakan keahlianmu dalam hitung alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K. Tadi K ya pertama ya. 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. Q. Aduh, PD. Cool. Belum sampai situ. Ada lagi angkanya 20-95. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Udah ini mah ku Cie San Chung Ling di petak 6 gedung Sandra. Bener enggak? Permisi. Clue yang ketiga udah didapetin. Wo Cie San Chung Ling. Halo. Kami dari GTV nih. Barusan dikasihku 11-21 keahlian menghitung alfabet langsung disebut Kuo. Ini benar nggak sih Kuo Cie San Chung Ling? Ya betul. Benar. Sebenarnya jualan apa sih ini, boleh dipegang silakan ngobrol. Jualan apa ini? Makanan aku, apa? Ini makanan dari Tiongkok asli. Isinya apa sih? Isinya kalau aku ayam campur udang. Kita beli satu porsi boleh? Boleh. Boleh langsung cus ya dibungkus buat kita coba sama kru ya. Oke. Terima kasih. Nanti diantar ke meja kita review bareng-bareng sama Jimin Yugo. Oke, thank you ya Sasa. Terakhir nih, kita langsung buka clue. Yang terakhir kita punya clue ke-8 tulisannya, apa adalah makanan penutup? Nah kan bener penutup yang menyegarkan katanya. Bener ya, karena gue aus banget, gue pengen minum. Aku adalah makanan penutup yang sangat menyegarkan, aku disajikan di mangkok. Dan berbentuk diserut katanya. Berbentuk di mangkok, diserut. Es serut ya? Es serut diserut kan? Es serut. Kalau es potong, dipotong. Iya benar. Es goyang? Digoyang. Siapa? Esnya dong. Gampang kan? Kirain abang ya. Es serut ya. Nah, kita cari es serut langsung. Langsung cari es serut. Gampang banget ini mah udah. Di sini nggak ada es serut. Di sini nggak ada es serut. Apa masih? Oh, bisa ke dalam lagi. Ini kan? Ini bukan? Kayaknya itu SS-an deh. Ini SS-an kan? SS-an sih. Tapi kita belum tahu nih diserut apa dipotong. Feeling gue sih diserut. Kita tanya dulu ya.
Jadi gue sih disuruh coba tanya dulu. Nong desa. Campur. Bu, ini saya disuruh cari makanan penutup yang sangat menyegarkan. Betul ya, SS-an ya? Seger ya ini udah pasti ya. Terus katanya aku disajikan di mangkok dan bentukku diserut. Iya benar. Di sini ada es serut. Ya oke, okay. Kita sudah pesan. Es serut, es kelapa ada. Aku mau es serut. Snow White. Ini yang best seller yang Snow White. Best seller. Oke, okay, aku mau best seller. Aku mau Snow White-nya. Snow White. Nih. Snow White. Ada es krimnya. Ada juga nut de coco, nanas, alpukat, macam-macam. Pecinta buah wajib cobain Snow White. Satu lagi es Shanghai. Cicip langsung aja boleh kali ya? Ini nggak sabar tuh kayaknya. Terima kasih Ci. Jadi berapa totalnya Ci? 5. Oke. Terus kita jajan-jajan lagi ya di season ya. Masih banyak. Foto sama aku Ci. Oh menunya. Boleh dong. Boleh. Berarti 65 ya? 60. Siap. Boleh. 65. Ini yang terakhir. Ada Powerpuff Girl di sini ya, PD ya. Sangat-sangat-sangat random. Cari aku di antara jajanan yang paling manis. Manis di mana, guys? Manis di mana? Hah? Oh, sini. Manis. Cari aku di jajanan manis. Powerpuff Girl. Powerpuff Girl. Kayaknya gue melihat sesuatu yang berpower tuh. Apa itu? Kita lihat di kesana yuk. Nihao. Taiwanese ya padahal ya, Taiwan ya. Ini dapat clue katanya Powerpuff. Cari aku di antara jajanan yang paling manis. Inikah beneran masnya? Bener banget. Taiwanese Burning Puff. Yang paling the best of the best apa nih? Burning Puff ini dan durian. Burning Puff sama durian boleh langsung deh yang dua itu ya. Oke, ini ya. Sebentar aku, ya aku ini semuanya totalnya jadi berapa? 44. Oke, sebentar ya saya taruh dulu ini. Cus, kita lihat cek duit kita ya. Diguling-guling, digulung-gulung. Diguling-guling, digulung. 40 dulu boleh. Jatuh. Iya. Nah, ini 5.000-nya. Iya, siap ditunggu. Yes. Oke, kita sudah selesai. Jangan challenge yang dikasih Adit barusan itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Yeah. Situ mudah. Mudah. Saya sih mudah, situ lama, mudah. Ya kan? Dan ini dan lebih bingungin enggak sih karena banyak banget makanan enak di petak. Sebenarnya kalau baru tahu kesini pasti akan bingung. Iya. Yeah. Karena bingung banyak pilihan. Nah, bukan enggak ada pilihan, gak banyak ada pilihan, pilihan. Karena banyak. Pilihan. Jadi lu bingung, tapi semuanya worth it. Yes. Ya, makanya datang ke sini langsung ke Petak 6 ada di daerah Glodok. Betul. Langsung aja. Kelu gua ya, lu mau lihat kelu gua. Oh, iya, okay. Aku adalah sebuah buah. Tadi katanya sebuah buah. Ya. Jadi gua justru nyari buah di sini. Nyari buah. Pokoknya buah yang harumnya itu seperti nangka, bentuknya seperti duren. Bayangin. Bentuknya. Buah mana harum nangka bentuk duren? Terus ternyata apa? Emang? Cempedak. Cempedak. Ada ternyata. Kamu sebenarnya tahu cempedak itu apa? Enggak tahu. Kalau di Lampung makanya tuh bingung. Ya, kalau di Lampung biasanya dibikin sambel cempedak. Kalau ini dibuatin apa nih? Cempedak jadi goreng. Gorengan. Oh, gorengan gitu. Iya. Oke. Cempedak goreng. Cempedak goreng. Ada bumbunya, bumbu gula aren. Selanjutnya dari gue. Kalau lu dapat apa? Nih, makanan bingung, khas kan? Ibu kota Sulawesi Utara. Oh, ada gambarnya. Kecak sama ada apa ya? Padi. Gandum. Galah. Sawah. Pokoknya nih ya, padi, gandum, saya nanya-nanya sama om-om di atas nih, iya. Sama bapak-bapak di atas yang lagi ngumpul, iya. Katanya,
Ibu kotanya itu Manado. Oh, Manado. Terus hubungannya sama ini apa? Langsung cakalang. Oh, ilala. Cakalang. Jadinya ada di cakalang, ada bawang, cakalang. Jagung. Cakalang favorit gua sih. Iya, benar-benar. Nih. Lanjut. Kalau gua yang tadi ada El Rumi. Ada anaknya Ahmad Dhani. Dengan tombol paste. Apaan tuh? Paste sama L. Pastel dong. Yeah. Ya ampun. Gampang banget ya. Pastel. Pastel nih, pastelnya. Apa sih? Science 2006. Ini lebih aneh lagi. Matematika ya. 11-21-15 Street 2095. Gunakan keahlianmu dalam menghitung alfabet. Ya, pusing alfabet. Gue ngitung dong A B C D E F G H I J K. K. Yang kedua U. Oh. Akhirnya ini jadi sih gampil. Ini sih Kuocie Suan Qingling. Ini tuh kayak sebenarnya kan gue tadinya mikir ini Choy Pang nggak sih? Choy Pang nggak. Ternyata bukan. Ini tuh isinya ayam dan udang. Ayam dan udang. Bisa dibilitnya tuh dibakar atau digoreng. Katanya sih best sellernya dipanggang. Dipanggang. Kalau gue yang selanjutnya katanya aku berasal dari Taiwan. Ini ada tulisannya. Oh. Nih. Wo Ai Pao. Wo Ai Pao. Kalau Wo Ai ini, bukan Wo Ai ini, ya? Wo Ai ini kan apa tahu nggak artinya apa? Aku juga. Iya. Wo Ai ini. Kalau Wo Ai Pao, aku cinta Bapao. Betul. Itu dia Wo Ai Pao. Lu terakhir gue nih. Ya, silakan, aku adalah makanan penutup yang sangat menyegarkan. Ya. Kalau udah menyegarkan ya pasti berbau. Betul. Minuman. Betul. Timbullah es Snow White dan juga es ini. Snow White namanya Snow White. Snow White karena bersalju gitu. Gak ada yang miss. Cari aku di antara teman makanan lezat tuh teman tadi. Bentuknya lezat. Tuh pastel. Banyak tuh teman makanan nah, lezat. Nah, tadi kan pastel ya. Yep. Tapi dia itu saus merah. Oh. Nah, akhirnya yang datang Choy Pang, guys. Choy Pang. Nih, bentuknya tuh pastel. Oke, kita langsung cobain aja. Iya, betul, Choy Pang. Tadi dulu guys, satu lagi belum gue kenalin ini. Taiwan Burning Pang. Jadi dia tuh krim creamy-creamy gitu ya, ada di atasnya puffnya, dan dikasih gula terus dibakar. Aduh. Oke, ya kalau untuk mereview kita nggak ahli, memang kita hanya makan betul, aja, betul. Jadi jangan berharap lebih. Betul. Intinya kalau kalian pengen makan makanan Chinese, datang aja langsung ke Petak 6. Makanan-makanan depan kita sudah pasti sangat enak dan halal juga. Yes. Makan dulu lah. Betul. Jadi tukang makan extended ini adalah rangkaian dari Amazing 21 GTV alias foodnya GTV and adventure-nya GTV. Makan terus ya, Yugo, ya jelasin dulu. Enak. Ada apa sih di puncak acara Amazing GTV? Punya dulu, aduh. Yang pasti jangan lupa nonton malam puncak Amazing 21 GTV 8 Oktober 2023. Akan bertabur bintang, bertabur banyak bintang. Penyanyi, komedian, dan artis papan atas yang akan memenuhi panggung. Yes, dan tentunya dipenuhi dengan dekorasi tradisional Chinese yang pastinya keren banget. Kepo kan kayak apa ya? Kepokan. Oke, kita akan makan semua ini. Intinya semua ini enak. Langsung datang aja ke Petak 6 yang ada di daerah Glodok. Jimin juga pamit. Jimin Ayu pamit. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Yes, terima kasih sudah mampir. Dadah. Bener gak? Selamat makan. Selamat makan. Ni hao pao.